Lagi proses menaikkan sapi-sapi super jumbo ke atas truk. Sapi super-super jumbo ini emang pilihan lor, karena dia gemuk dan badannya juga sangat bagus, bisa dikembangkan lagi untuk menanti Idul Adha, dan juga bisa langsung dijagal, disembelih seperti itu. Nah, ini udah dikasih tanda biru-biru, ini nomor nomor yang berarti itu angka berapa ekor yang dibeli. Nah, proses menaikkan itu, si mental, gocek. Ini si mental. Bokong-bokongnya seperti ini loh. Gemuk-gemuk. Nah, itu ada bekas lato-lato yang satu. Sapi-sapi super jumbo sangat gemuk dan berkualitas. Mau dijagal. Buh, mantap loh. Mancal-mancal. Panas. Sini. Sapi-sapi besar, sapi-sapi gemuk. Tapi wah, itu yang hitam itu loh. Si hitam Mr. Black, Mr. Black besar. Menol-menol dagingnya. Itu kurang lebih ya 7 kuintalan itu. Kurang lebih 7 kuintal. Itu juga kalau 7 kuintal kalikan 50.000 juga ketemunya 35 ya. Tapi itu mungkin 32-an lah, kurang lebih 30-32. Sapinya loh, jelas lor. Inilah contoh sapi-sapi super yang banyak dicari untuk para jagal, dan juga nanti bisa untuk persiapan Idul Adhanya untuk kurban lor. Begini ya lor. Buah-buah pengamuk lor, jelas. Gemuk-gemuk. Ini jenisnya Pegon, Limosin, dan Simental. Jelas super-super ini. Ini Manunggal Putra, ini bos besar, ini eksekutif. Memang biasanya juragan besar lor, bos besar yang membeli sapi-sapi super seperti ini ya. Sangat mantap. Semoga para peternak tetap sehat, bagas waras, dan hewan peliharaan berkembang secara baik dan maksimal, terpenuhi gizinya sehingga sapinya menghasilkan cuan-cuan pundi-pundi rupiah untuk menopang perekonomian seperti itu. Loh, wih, sapi ini jos-jos gemuk-gemuk yang jelas. Sapi pilihan pokoknya, Sematan Pembarat. Sematan di munggah ini ya. Munggah ini ya kok iya. Munggah ini kiki munggah. Iya. Jos. Sapi ini besar-besar lor. Jos. Oke, begitu dulu ya seputar menampilkan proses menaikkan sapi-sapi super jumbo. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen agar tidak ketinggalan konten berikutnya di channel Sebatas Kuli. Semangat tanpa sambat, kiprat.